Ini melengkapi acara 1 tahun WPL di Wono Garden. Kali ini saya mengikuti, saya mau bilang emak-emak masih muda, tapi kalau saya bilang cewek sudah tua. Sudah bolong. Sudah apa, Bu? Sudah bolong. Sudah bolong. Jadi ini ya, ya anulah pokok men ya mak-mak muda lah itu. Nah, ini langsung saja saya ikuti. Ini yang belakang yang pakai kudung hitam itu Mbak Cindy. Mbak Cindy, Mbak Cindy dari mana, Mbak? Saya dari Sapuran. Dari Sapuran. Ini ya, acaranya di WPL, berarti Mbak Cindy kan termasuk anggota WPL ya? Iya. Nanam apa, Mbak? Banyak sekali sih. Banyak. Karena banyak jadi kita enggak akan expose di sini, tapi ya, kebetulan karena kita di Wono Garden. Ini kira-kira kalau melihat Miana yang seperti ini, kira-kira ekspresinya gimana, Mbak? Ini ekspresinya wow, segar. Satu itu mempesona gitu. Mempesona. Kira-kira ini mempesona dulu pertama. Kita enggak challenge, tapi kita mau apa ya, mau tanya. Dari sekian Miana yang di sini, ini Mbak Cindy sama Mbak belakang, Mbak siapa? Mbak Ita. Dan Mbak Cindy sama Mbak Ita, kira-kira ada berapa macam Miana yang paham ID-nya? Enggak apa-apa. Saya sekitar ada 5, Pak. Oh, coba yang 5, Mbak, 5. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Ada 5. Ada di sana. Di sana, coba enggak apa-apa kita tunjukkan. Masalahnya di sini kan banyak sekali Miananya. Iya. Nah, ini kita pengen tahu teman-teman pecinta tanaman hias. Ini dites Miananya. Kawan, perikau. Untuk jenis ini. Oke. Wah, wow, ini. Iya. Jantung hati atau baret? Yang mana, Man? Ini. Oh, ini iya. Jantung hati atau baret. Oke, dapat 1. Nanti kalau dapat 5 ya dapat plus lah. Ini batik. Batik. Iya. Batik Madrim atau batik apa sih? Bukan, batik Solo. Batik tulis ini ya. Sebentar, lagi ini baru 2 loh. Iya. Baru 2. Nanti Mbak Cindy ini juga dapat berapa ini nanti? Bolu koko. Hah? Bolu koko. Bolu koko. Iya. Bukan bolu kokos itu, bukan. 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 Oh, nggih. Bolu koko. Oke, dapat 3. Dapat 3. Kita ikuti lagi. Kita ikuti. Yang jelema apa, Mbak Ita? Ini cantik dalam. Enggak tahu ya. Bagus sih. Bagus tapi enggak tahu ya. Enggak apa-apa. Kalau Miana itu mau menghafalin sulit. Enggak usah dihafal, yang penting tahu. Coba yang mana? Nanti habis ini Mbak Cindy. Ini. Ini apa ini? Bima. Bima. Iya. Oh, karena hitam. Iya. Karena hitam ya jadinya Bima ya. Oke. Iya. Dan ini kebetulan kalau sebetulnya tidak tahu tidak apa-apa ya, karena yang tahu nanam saja sampai nggak tahu ID-nya. Ya, ya, saking banyaknya. Itu ada di dalam. Saya yang cari sendiri warnanya putih hijau itu Miana Mutiara. Ada Miana itu bisa mutasi gitu nggak, Mbak Ita? Bisa. Oh, berarti setiap ini mutasi kan itu ini muncul Mbak ID baru gitu. Nah, itu oh, muncul ID baru. Ini ternyata yang jadi reporternya Mbak Cindy. Oke. Okay. Kalau seperti ini bisa jadi ID baru. Oh, itu iya, kawin silang. Silang gitu. Oh. Nanti oh, kawin silang itu apa, boleh, Mbak? Selingkuh lah. Boleh lah. Bunganya gini. Ini apa? Secara alami. Oh, secara alami. Iya, nanti kan ini campur gitu. Nanti di sini kan di bawah campur tangan. Iya. Ini di sini nanti yang bijinya jatuh tumbuh. Berarti kalau nanti seperti itu enggak tercatat di KUA ya, Mbak ya? Nggih. Ilegal. Ini ilegal, Mbak. Berarti itu bahaya kalau dibiarkan itu. Iya. Yang satu ID-nya yang saya hafal ada di dalam. Miana Mutiara. Miana Mutiara. Ya. Namanya oke, cantik pasti ya, namanya cantik. Sebetulnya kalau menggolongkannya mudah, Mbak, kalau Miana. Yuk, yang satu adalah Miana biasa. Yang 2 premium, yang 3 super Sultan. Premium atau Sultan. Selesai. Ya karena saking banyaknya. Berapa ratus jenis? Kalau Mbak Cindy kebanyakan apa, Mbak, di rumah, Mbak? Cuma kromosan, Pak. Kromosan pohon lah, nek ngirim truk-trukan. Nah, kan.
kita ambil 2000 kali 100 sudah. Ya makanya itu. Mana Mbak yang mutiara? Berani buka? Berani. Oh, jenengan berarti sering kesini Mbak? Sering. Ini juga sebagian besar saya yang cari. Oh gitu. Ini ada sansevieria juga ya. Iki kok lembu banget ya Mbak? Ini besar sekali kan ini. Itu juga jenis baru itu. Ini, nanti termasuk. Gede banget ya Mbak? Ini pas ambil segitu. Itu apa ini itu? Mutiara. Ini dapat di Purwokerto. Mutiara. Waktu kemarin pas rame ini saya ambil 200. Ini bukan putri salju bukan? Bukan, putri salju kayak gini bentuknya kecil. Terusan mini, ini mutiara. Kalau yang putri salju juga miana? Miana, tapi cuman kecil. Dia jenis rambat, jenis gini, pot gantung, nggak bisa besar. Kalau ini bisa besar ya? Iya, ini dipegang pun daunnya beda, beludru. Oh iya. Ini ada dapatnya di Purwokerto. Nah ini kalau ini nanti jadinya memang seperti ini, iya, paroan, iya, atau hanya pinggirnya sih Mbak? Ya kalau ini paroan. Ini tergantung ya, ini tergantung tempatnya juga. Ini kalau terlalu teduh dia gini. Kebanyakan hijaunya. Kebanyakan hijaunya. Iya. Ini kalau ini terlalu panas. Iya. Ini kalau okay, panas okay, jadinya gini kosong. Oke. Ada sih, napa micin-micinan ini kan tekstur daunnya. Iya, tekstur daunnya. Ini ya repesen Mbak, jauh-jauh hari loh. Pak Ru arek ngenteni sampai berapa minggu pokoknya men. Ini kalau sekitar sini baru ini ya Mbak? Iya, baru ini. Ya? Cuman ini oh, tok limited edition. Enggak usah dibeli Mbak. Enggak. Pasti enggak boleh. Enggak boleh. Ada itu yang dijual itu kemarin dipotong itu satu stek. Heeh. 50.000 ya. Oh. Oke, oke. Ini daunnya kok bisa selebar ini ya, Mbak? Okay. Ini. Wah, oh ini luar biasa ini. Iya. Ini varian baru. Ya, hasil silang. Oh, yang ini ada 3. 3 ya, stek ini Mbak. 50.000. Oh, gitu. Oh, jenengan rumahnya mana sih? Pulau Sapurang. Sapurangnya mana? Karang Luas, Karang Sari sama ya satu kelurahan. Oh, gitu.